Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 12 Mei baru saja kita menerima kloter SOC1 yang mana untuk tahun ini pertama kali ada pelayanan Fastrack di Embarkasi Solo. Sebelumnya hanya ada di Jakarta dan tahun ini pemerintah Arab Saudi memberikan dua tambahan layanan Fastrack yaitu di Surabaya di Bandara Juanda dan di Bandara Solo di Bandara Adi Sumarmo. Alhamdulillah jamaah haji yang berjumlah 355 plus 5 petugas datang dalam keadaan sehat walafiat dan proses keberangkatan berjalan dengan lancar dan selanjutnya akan segera menuju ke hotel. Bersama kami juga ada Bapak Muhammad Lutfi Maki dari Kantor Urusan Haji dan Pak Abdillah sebagai Kepala Kerja Bandara dan Pak Irfan dari Dakar Bandara juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.